So what's up guys, welcome back to my channel Harry Sejayana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali make reaction kita part keempat, dimana kita akan react terhadap gombalan di TikTok. Jadi guys, kalau kamu merasa gombalan kamu akan lebih maut, lebih dewa daripada nanti video yang akan kita react, jangan lupa untuk komen di bawah, tulis tipe-tipe gombalan kamu, contoh-contoh gombalan kamu, biar kita tahu bagaimana sense of gombalan kamu nanti. Oke guys, kita akan mulai videonya. Oke guys, jadi kali ini kita akan mereact gombal yang ada di TikTok. Mulai deh. Kita minta waktunya boleh. Ini kan kak, tangan saya kan sakit nih kak. Jadi saya nggak bisa masang tali sepatu nih kak. Bisa nggak kak bantuin saya nggak? Iya kak, tangan saya sakit kak, jadi saya ini mau masang tali sepatu nggak bisa kak, bisa nggak kak? Nggak bu. Ya, udah pasang aja kak, nggak apa-apa. Ah, dipasangin. Ada bunganya. Jomblo jangan halu, jangan nonton. Mas, mas boleh minta foto nggak? Iya, iya. Mau kasih tahu ke ibu aku kalau jadah aku udah ketemu. Emang mbak dari mana? Dari Jawa, masnya? Jawa juga. Jawa mana? Jawaban atas. Kena balas. Waduh, ini istilahnya. Mantul balik cermin. Nih nyamperin gue gitu cowok, nanya, "Mbak, Mbak kenal saya nggak?" Terus gue lihat kan mukanya siapa, gue takut gue lupa gitu kan. Tapi gue pikir-pikir, enggak, kayak gue nggak kenal. Gue jawab aja, nggak tahu gitu kan. Terus habis itu langsung jawab lagi, emang gitu sih Mbak, kalau jodoh nggak ada yang tahu. Kalau jodoh nggak ada yang tahu guys. Gombalin abang Starbucks, Starbucks ini. Selamat datang di Starbucks. Halo mas. Iya. Ukurannya apa kak? Sorry. Yang tol. Coklat cilik. Kami yang tol ya. Iya. Mau tukeran tulang nggak? Hah? Mau bertukar tulang nggak? Bertukar tulang? Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Aku jadi tulang rusukmu, kamu jadi tulang punggungku. Iya. Kakak tahu nggak kalau di langit itu sebenarnya ada 1 bintang? Nggak tahu, kenapa tuh? Tapi sekarang cuma ada 98 kak. Kenapa? Dua lagi. Aduh. BBM atau kak? Silakan maju. Kasih pak. Atas nama siapa kak? Oh, itu ditulisin ya? Iya. Oh, boleh request nggak? Boleh. Tulisin. Apa? Aku. Tulis dulu dong, sambil tulis dong. Aku. Aku? Sayang. Kamu bacain dong. Aku tuh. Aku sayang kamu. Iya, aku juga deh. Seselalu cinta. Aduh, keren keren. Atas nama siapa kak? Aduh, itu Mr. DIY. Kak, permisi, saya boleh nanya nggak? Kenalan dulu siapa namanya? Habib, oke. Saya nih kak suka sama seseorang. Oke. Tapi seseorang ini suka nggak sama saya? Siapa? Kakak mau tahu orangnya. Sini saya tengokin fotonya. Oke, 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 oke. Will, Will, lihat yang ngapain telapak tangan kanan. Jangan lepas, jangan lepas. Lihat ngapain telapak tangan kiri dong. Aha. Andre. Lihat dong Andre ngapain telapak tangan kanan. Ih, tanya semua cowok digas lo. Lihat. Tadi yang cowoknya kayak mana? Lanjut lanjut. Ngapain tangan kanan dong. Biasa aja lu ya.
tuh gak ada ekspresinya, guys. Lihat dong apa tangan kanan, Sam. Ah. Aduh. Lihat dong dan apa tangan kanan, dok. Lagi nih, dok. Ayo, dok. Semua loh, semua cowok loh. What? Calon-calon apa ini? Pucat girl nih. Lanjut. 2,51 pH 7, sekian kedalaman 180, sekian sampai sekian sentimeter. Pertanyaan saya, berapa gram emas yang harus saya siapkan untuk menghalalkan kamu? Ini udah serius loh. Ampun. Lanjut. Bapak kamu astronot ya? Kok tahu? Karena kamu membuatku melayang-layang. Bapak kamu begal ya? Kok tahu? Emang iya bener. Bapak kamu tukang cat ya? Kok tahu? Karena kamu telah mewarnai hidupku. Oh, mantap. Gombalan ibu-ibu. Bapak kamu miara burung ya? Kok tahu? Itu sarungnya goyang-goyang. Bapak kamu tukang pulsa ya? Kok tahu? Bagi pulsa dong 10.000. Kamu orang susah ya? Susah gimana? Susah dilupain. Mantap bapaknya ya. Mantap. The power of mama. Hati-hati cuk, ada begal. Kayaknya warga di situ asik-asik. Kompak warganya. Pat-pat, gombalnya abang S-Bugs. Nah, di Starbucks Coffee. Halo, Mas. Iya, yang 1 liter. 1 liter. Mas, tahu nggak bedanya jam 12 sama okay. Mas? Jam 12 sama Mas? Jam 12 sama... Iya. Nggak tahu, Kak. Kalau bangun jam 12 kesiangan. Itu kesiangan, kalau kamu itu kesayangan. Kesayangan. Aduh. Sama itu langsung ke pick-up window aja ya, Kak. Oke, okay, thank you. Thank you, Kak. Datang lagi Mas ya. Sama lagi ya ampun. Halo Kak. Halo Mas. Thank you. Ya. Thank you Mas. Bye bye. Abangnya sampai apa lo? Beb. Ya. Aku mau nanya. Panggilan selain panggilan Bapak selain Papi, Abi, Papa, apa? Ayah, iya Bunda. Kenapa? Terus gue harus jawab apa? Kenapa? Kenapa? Sakit. Hah? Enggak. Bisa jalan? Bisa? Kapan? Hahaha. Oh, mantap. Aku dimusuhin teman aku. Kok dimusuhin? Katanya, kok kamu berubah-ubah sih Cika cita-citanya? Katanya gitu. Kok gitu? Dulu cita-cita aku kan pengen jadi dokter. Terus? Sekarang udah berubah. Jadi apa? Pengen jadi istri kamu. Dalam. Pak, mau nanya. Kalau ke Kelari jauh nggak ya dari sini? Oh, ke sana? Iya, lurus ke arah lampu merah. Belok kiri ada lampu merah jalan. Terus kalau ke hati Bapak, jauh nggak? Bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa? I love you. Bahasa Inggrisnya aku sayang kamu? I miss you. Kalau bahasa Inggrisnya aku orang yang selalu ada di samping kamu ketika susah dan senang dan akan selalu mendampingi kamu selamanya. Eh kok susah ya? Apaan sih? I am. Aku mau nanya nih. Bisa nih guys, salah satu materi untuk gombalin cewek. Mau nanya nih Kak, nama Kakak siapa ya? Melisa Fendi. Kok panjang banget, boleh nggak aku panggil sayang? Aduh. Bagus sih. Keren.
kita udah berjalan 7,5 tahun. Ya, terus kenapa? Tapi aku udah bener-bener yakin aku udah harus putus sama Mas Uli. Harus putus sama saya? Harus putus. Oke. Sedih-sedih. Saya dididik sama orang tua saya, seorang laki-laki harus tegar dan menerima kenyataan. Dengar tuh guys, laki-laki harus menerima kenyataannya. Jika sudah tak mampu bertahan, aku hanya butuh waktu untuk mengikhlaskan. Tapi kamu udah sholat? Udah kok tadi. Kalau gitu aku tanya, salam di akhir sholat itu ke kiri dulu apa ke kanan dulu sih? Ya kanan dulu lah, baru ke kiri. Terus bacaannya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kamu praktekin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Gua cabut ya. Bye. This is for future girl. Sangat tepat sekali. Bye bye, gak ada hope lagi. Boleh, mau peran apa? Yang grande aja. Oke, ini gombal lagi. Iya. Apa lagi kak? Udah. Sama siapa? Vanessa. Vanessa. Iya. Mas. Iya kan? Mas tau gak ngemil apa yang paling enak? Apa? Ngemil apa yang paling enak? Ngemil apa paling enak? Iya. Nah. Apa? Nasi goreng. Buka mas. Mau tahu nggak mas? Nyemil kamu. Wih, bener mas. Thank you. Siapa yang ngajarin gombal? Ayo gombal apa? Gombal. Apa kamu wifi? Wifi. Iya. Karena aku langsung connect ke kamu. Ngeri opa ya, ngeri. Oke baca, sayang lagi apa? Duduk. Udah makan belum? Udah. Sayang, kemarin ada berita di TV gak? Ada cewek yang dibacok-cok gara-gara bacot singkat-singkat. Sayang kamu lagi apa? Kok baru chat aku kangen tuh? Udah diancam baru gini. Masih sendiri ya? Sendiri, A. Sendiri. Udah punya pacar belum? Belum, A. Mau enggak sama saya? Enggak ya? Ya udah kalau enggak mau. Kok tanya jawab sendiri? Menyerah sebelum juang itu menyakitkan, guys. Oke, guys. Jadi sekianlah itu untuk reaction dari gombalan-gombalan TikTok. Kamu juga boleh tag kita di gombalan-gombalan yang kamu buat ataupun video-video yang kamu merasa itu gombalan, bisa kita react di video berikutnya. Oke, jangan lupa juga tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, ajak teman-teman kamu subscribe dan share. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.